di sini Ummu Ma'bad menceritakan tentang Nabi SAW. Dia nggak kenal siapa orang itu. Maka orang kalau nggak kenal itu kan diperhatikan. Dari awal Ummu Ma'bad itu melihat orang ini ya, perawakannya, jalannya bagaimana, wajahnya bagaimana. Ketika memeras susu itu juga Ummu Ma'bad jadi heran. Terus diperhatikan. Sampai muncullah hadis yang paling lengkap mensifati Nabi Muhammad SAW itu hadisnya Ummu Ma'bad. Paling lengkap. Karena suaminya minta diceritakan siapa orang tadi yang datang. Ciri-cirinya bagaimana? Ummu Ma'bad menceritakan. Dia sungguh elok. Wajahnya berseri-seri. Bagus perawakannya. Dia gak gemuk. Orangnya gagah. Tidak kecil kepalanya. Disebutkan tampan rupawan. Bola matanya hitam legam. Bulu matanya lentik. Matanya jeli bagaikan bercelak. Alisnya panjang melengkung dengan kedua ujung yang bertemu. Jadi ujungnya doang jamaah. Jadi ada orang yang alisnya nyambung ya. Nabi ini yang nyambung ujungnya doang. Jadi bukan tebel, enggak. Seperti bulan sabit, ujungnya doang yang bersambung. Rambutnya hitam legam. Bila diam, dia tampak berwibawa. Bila berbicara, dia tampak ramah. Amat bagus dan elok dilihat dari kejauhan. Amat tampan dipandang dari dekat. Manis tutur katanya. Tidak sedikit bicaranya, tidak pula berlebihan. Ucapannya bak untaian marjan. Perawakannya sedang. Tidak dipandang remeh karena pendek. Tidak pula enggan mata memandangnya karena terlalu tinggi. Dia bagaikan pertengahan antara dua dahan. Dia yang paling tampan dan paling mulia dari ketiga teman yang lainnya. Dia memiliki teman-teman yang mengelilingi. Bila dia berbicara, mereka mendengarkan ucapannya baik-baik. Bila dia memerintahkan sesuatu, mereka dengan segera melayani dan menaati perintahnya. Dia tidak pernah bermuka masam dan tidak bertele-tele ucapannya. Itu Nabi kita Muhammad. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa memandang wajah Rasul.